Baru-baru ini tular di media sosial mengenai keadaan kini pendakwah bebas Datuk Muhammad Kazim Elias atau mesra dikenali Ustaz Kazim dengan mengenakan pakaian bertopi dan menutup hampir seluruh mukanya pada sesi ceramah di Facebook miliknya. Penampilan terkini Ustaz Kazim dalam ceramahnya telah menarik ramai perhatian sehingga ramai meluahkan kerisauan dan sedih dengan keadaan yang dialaminya. Malah, ramai menitipkan doa agar penceramah bebas itu kembali pulih seperti sedia kala. Dalam ceramahnya, Ustaz Kazim memberitahu dia telah membeli 3 pasang topi yang bercorak sama supaya dapat dipakai pada sesi ceramah rutinnya di platform Sebelum Facebook. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Keadaan saya sekarang ini, saya tak boleh jawab di media, saya kena diam sahaja. Kalau orang tanya, saya jawab Alhamdulillah, jawabnya. Menurut Ustaz Kazim, ketika ini dia sedang menjalani rawatan dan dinasihatkan oleh doktor untuk tidak mendedahkan secara terus mana-mana anggota tubuhnya pada pancaran matahari. Saya kena pakai macam-macam krim pada seluruh tubuh badan, jadi, mulai malam ini, saya harap semua tak terkejut saya pakai macam ni. Ia untuk saya menjaga muka dan seluruh tubuh badan. Dan saya, buat sementara waktu berpakaian seperti ini, saya kena jaga betul-betul supaya wajah saya kembali pulih seperti dahulu, ujarnya. Kalau perhati betul-betul, wajah saya dalam siaran langsung nampak perbezaan ketara antara sekarang dengan beberapa bulan lepas. Jadi, dengan izin Allah, saya sedang sedaya upaya mahu kulit kembali elok dan tubuh kembali sihat. Ini yang rawatan saya sedang jalani sekarang ini, dedah Ustaz Kazim mengenai keadaannya. Terdahulu, penceramah tersohor itu berkongsi secara terbuka mengenai penyakit misteri yang dialaminya sejak lebih 8 bulan lalu sehingga menyebabkan luka di seluruh badan termasuk muka. Malah, beliau turut mendedahkan terpaksa memakai solekan tebal demi menutup masalah kulit wajahnya yang lebam dan akan berdarah secara tiba-tiba.